So hai semua, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, sama share. Oke, kita mulai aja. Jadi ini aku pakai setting spray, mau pakai pomade gel juga, mau pakai sabun juga. Jadi pertama-tama kita pakai spoolie dulu, tapi sebelumnya sabunnya udah aku basahin, jadi benar-benar biar nanti pakai si pomade-nya benar-benar nurut. Ini aku bikin pola dulu pakai Brow Matic. Terus kalau udah langsung diisi aja si pomade-nya itu, atau khusus gel eyebrow. Kalau udah, lanjut aku mau pakai concealer buat ngerapihin alisku juga, buat menyamarkan dark spot. Dan bagian ini aku ngerasa masih ada yang kurang, jadi aku mau pakai corrector aja karena sering begadang kan kita. Terus lanjut kita mau apply lagi pakai beauty blender, terus tapi kita pakai setting spray dulu. Di apply lagi pakai setting spray. Terus aku mau pakai blush on, tapi ini aku pakainya lip crayon jadi sedikit lebih soft. Kalau udah aku mau bikin sunflower atau bunga matahari pakai warna kuning dan pakai warna coklat. Ini benar-benar paling simple sih dan nggak terlalu banyak tenaga buat bikinnya. Terus pelan-pelan aja, benar-benar pelan-pelan. Jadi ini aku mau bikin coklatnya dulu, terus nanti ditimpa lagi pakai si warna kuning. Pokoknya tetap stay tune terus ya sampai video ini selesai. Dan jadinya kayak gini. Sebenarnya ini udah selesai, tapi aku ngerasa kurang, jadi aku mau bikin ombre. Jadi pakai lip crayon yang pink, terus di dalamnya aku isi pakai lip yang orange. Selanjutnya aku mau bikin eyeshadow juga sedikit lebih soft biar sama dengan bunga mataharinya. Jadi aku pakai shimmer sedikit, yang eyeshadow yang sedikit lebih nyala itu loh. Paham gak sih kalian maksudku apa? Terus habis itu aku mau pakai highlighter. Ini benar-benar bisa dilihat kan, ini bagus banget satu kali apply, memang pigmented ya. Lanjut aku mau pakai mascara karena di sini aku mau sedikit lebih simpel aja dan nggak terlalu mau ribet. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, sama share. Ini makeup art yang paling simpel yang aku bikin. Kalau kalian punya saran atau request, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.